Adara On. Oke, kali ini aku akan perkenalkan gimbal smartphone dari miliknya Xeon Smooth Q2. Jadi ini dia. Kita buka ya. Jadi gimbal ini aku beli di Sriwijaya Kamera pada tanggal 11 Januari 2020 kemarin. Jadi baru sempat unboxingnya sekarang. Ini garansi resmi ya. Nah, jadi ini adalah notanya. Oke, di sini juga ada kartu garansinya. Garansi resmi 1 tahun. Jadi ini aku buka dulu ya, kita lihat apa saja isinya di dalamnya. Tapi sebelum aku buka, aku mau tunjukin di sini sudah ada tombol-tombol penjelasannya. Jadi kalian bisa lihat sudah ada petunjuknya di sini. Kemudian di belakangnya ada barcode untuk download aplikasi di Play Store ataupun App Store-nya untuk sambung ke gimbalnya. Jadi di sini ya. Dan kenapa akhirnya aku memilih gimbal ini di awal tahun 2020? Karena dari review yang aku lihat, gimbal ini sangat cocok untuk kebutuhan video yang akan aku buat. Jadi gimbalnya seperti ini. Ini kita buka dulu. Oh, di sini ada buku garansi sama buku panduannya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Aku suka dari desain bodinya, walaupun kompak tapi sudah terbuat dari perpaduan aluminium dan plastik, jadi feel-nya berasa solid banget. Dan akhirnya aku suka dengan gimbal ini, suka banget. Holder smartphone-nya sudah mengadopsi quick release. Jadi ini bisa dipakai untuk maksimal HP yang ukurannya 7 inch. Tapi itu menurut aku sih. Selebihnya nanti kita lihat di video review berikutnya. Dan di sini ada kotak, kita buka ya. Nah, ini ada strap hand-nya untuk sambung ke gimbal, dan ini ada kabel chargernya untuk charge. Oke, jadi itu dulu unboxing dari aku dengan gimbal Xeon Smooth Q2. Nanti kalian bisa lihat, aku akan buat reviewnya dengan Samsung S10. Kalian bisa lihat di next video. Oke, sekian dulu video unboxing dari aku. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. Oke, sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.